luar sini kawan-kawan. Hei teman-teman yang di dalam. Kawan-kawan,
itu keamanan. Apalagi kemarin sudah memakan korban dua orang teman-teman kami, kawan-kawan. Itu kelalaian. Itu kelalaian, kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan? Tuntutannya penuhi hak kami sebagai supporter yang sudah mengikuti dan membeli tiket yang tadi sudah saya jelaskan. Kami itu punya hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, kawan-kawan. Bukan hanya mendapatkan cuap-cuap. Ya benar kan, kawan-kawan? Poin nomor 5, tanpa negosiasi. Pemulihan sama jajaran Pantai menyatakan sikap meminta maaf dan cinta mengakui bahwa itu bersalah dari pihak Pantai dan di-up di media ofisial klub. Kawan-kawan setuju? Kalau tidak, kami akan berdiri lagi di sini, Pak. Lebih banyak. Karena kami sudah berduka berapa kali, bukan hanya kemarin dan atau kesalahan Bapak. Kenapa yang di luar terjadi itu salah supporter? Karena mereka bilang supporter yang tak punya tiket memaksakan masuk, itu bukan salah supporter juga. Karena kami semangat untuk masuk, karena kami berbicara tentang cinta. Tapi kenapa Anda tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa meriset, tidak bisa melihat antusiasme tadi? Oke. Kita berkongsi untuk terakhir.